Pemirsa, terputusnya jalan alternatif Sumedang menuju Subang dan Indramayu melalui Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang membuat hampir semua aktivitas warga terhambat. Pasalnya, warga Surian yang akan menuju ke Sumedang maupun sebaliknya harus berputar lebih jauh dari jarak dan waktu yang biasa mereka tempuh. Beginilah kondisi jalan alternatif di Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang yang amblas akibat diguyur hujan selama beberapa hari di wilayah Sumedang. Jalan alternatif tersebut amblas dan longsor hingga hampir memutus jalan utama desa. Longsornya jalan di Desa Surian, Kabupaten Sumedang ini menghambat aktivitas seluruh warga yang akan menuju Sumedang, Subang, serta Indramayu. Mereka harus memutar ke jalan lain dengan waktu dan jarak tempuh yang sangat jauh dibandingkan melalui jalan yang biasa mereka gunakan untuk beraktivitas. Henny mengatakan biasanya dirinya menempuh jalan ini hanya memakan waktu setidaknya 30 menit untuk sampai di Sumedang. Namun sekarang bisa memakan waktu hingga 1 jam dengan jalan memutar cukup jauh. Henny berharap pemerintah kabupaten segera menyelesaikan permasalahan jalan amblas ini karena hampir semua warga merasa aktivitas mereka terhambat. Jelasnya ke kantor telat. Telat ya. Terhambat apalagi kalau musim hujan, kalau hujan pagi-pagi ya udah enggak bisa. Harus ada yang nyebrangin. Iya. Biasanya jarak tempuh berapa menit, Bu, dengan kondisi jalan seperti kalau ini? Kalau nggak gini mah, biasanya cuma 30 menit juga nyampe. Sekarang? Kalau sekarang sejam lebih. Sejam lebih. Ya. Sementara itu, menurut Kepala Dinas PU Kabupaten Sumedang, Sujat Moko, pemerintah Kabupaten Sumedang sudah mengalokasikan dana untuk pembuatan jalan dan jembatan di Desa Surian. Sujat Moko berharap tahun ini pembuatan jalan dan jembatan segera terrealisasikan, sehingga 3-4 bulan mendatang, jalan Desa Surian dapat kembali dipergunakan warga. Baik, yang harpapak, memang di sana sudah katakanlah sudah terputus total. Masyarakat di sana membuat jalan, jalan. Tetapi juga PU juga sudah membangun jalan relokasi yang katakanlah jauh dari sliding area, ya. Sliding area itu daerah lawan longsor. Nah, kita ini hampir panjangnya 560. Diki Darusman, Bandung.